dilansir koran viral dari Eunes ID dengan judul Pematang Siantar Gempar, Pesenam Perempuan Mendadak Jatuh Langsung Meninggal di Tempat. Eunes, tanggal 13/8/2021. Pematang Siantar, dilansir dari Eunes ID, kegiatan senam di lapangan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mendadak gempar pada hari Jumat tanggal 13/8/2021 pagi. Salah satu peserta senam mendadak jatuh tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Informasi dirangkum Eunes ID, identitas korban meninggal diketahui bernama Dewi Damaryani, 63 tahun. Peristiwa ini membuat heboh para peserta senam lainnya maupun pengunjung lapangan Merdeka yang sedang berolahraga dan melintas di sekitar lokasi kejadian. Instruktur senam Lina Saragi mengatakan, korban terjatuh ke tanah saat mereka selesai senam dan tinggal melakukan gerakan-gerakan pendinginan. Kami lagi pendinginan, tiba-tiba korban jatuh, saya langsung matikan musik dan kami berikan bantuan. Tidak sampai 5 menit sudah enggak ada, ujar Lina, Jumat tanggal 13/8/2021. Menurutnya, tak ada yang terlihat berbeda dengan korban. Bahkan mereka semua sempat berfoto bersama sebelum senam. Kami tadi sempat berfoto-foto dulu, korban di sini, namun lagi tidak melihat ke kamera, katanya. Selanjutnya, kejadian ini pun dilaporkan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, Vita Insani, namun dinyatakan meninggal sebelum mendapat tindakan medis. Keluarga korban disebut menerima peristiwa ini, sebab diketahui korban memiliki riwayat penyakit jantung. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Eunes ID.